Jadwal final, Hong Kong Open 2024, hari Minggu, 15 September. Pertandingan final Hong Kong Open akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pertandingan final Hong Kong Open akan dibuka oleh partai final ganda putri yang mempertemukan Pear Li Tan, Tina Ahmuralitharan, dengan Liu Zhengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan, 2-4, untuk keunggulan Liu Zhengshu, Tan Ning. Di pertemuan terakhir mereka, Liu Zhengshu, Tan Ning, berhasil menang dengan skor 17-21, 21-14, dan 21-10. Di partai final kedua, ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, akan melawan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di pertemuan terakhir mereka, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil menang dengan skor 21-13 dan 21-11. Di partai final ketiga, tunggal putri Indonesia, Putri Kusumawardani, akan melawan pemain Cina, Han Yu. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-3, untuk keunggulan Han Yu. Di pertemuan terakhir mereka, Han Yu berhasil menang dengan skor 21-11 dan 21-13. Di partai final keempat, ganda campuran Cina, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan rekan senegaranya, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan final ganda campuran dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 7-1, untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Namun di pertemuan terakhir mereka, Feng Yanze, Huang Dongping, harus kalah dengan skor 17-21, 21-11, dan 16-21. Dan di partai final kelima, tunggal putra Cina, Lei Lanxi, akan melawan pemain peringkat dua dunia, Victor Axelsen. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0.